Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala man nafa'a fi ilmi fi darin amin. Wa qala taala dan firman Allah taala wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di antara kamu umat, artinya jamaah, yang menyeru, yang mengajak kepada kebaikan. Wa huwa anil khaira, dan dia itu aku kehendaki akan kebaikan. Ala jumlati, atas ya jumlah ya. Maksudnya ya, al imanu wa ta'atu, yaitu iman dan ta'at. Wa da'watu, dan dakwa ila zalika, kepada demikian itu, kepada iman dan ta'at. Manzilatun, ada kedudukan. Indallahi, di sisi Allah. Rafi'atun, yang tinggi ya. Jadi cita-citain biar kita menjadi seorang ya pendakwah ya. Jadi pendakwah kepada iman, kepada ta'at ya. Anak kita pak, anak kalau bisa tuh ada yang tafaqquhu fiddin. Anak kita pak, umpama anak kita ada berapa, ada 6, ada 7 gitu ya, semuanya kerja semua, satu dah pesantrenin ya, satu pesantrenin biar jadi gitu. Biar jadi, biar agama ada satu pak, jangan semuanya nyari duit semuanya. Ya, ini seruan Allah gini. Ibaratnya satu kampung adalah satu beberapa orang. Nah, kita dalam keluarga kita, anak kita, jangan sampai enggak ada. Syukur-syukur semuanya. Syukur-syukur semuanya. Nah, kalau udah enggak ada, anak kita bergede-gede semua, cucu kita, dan berikan support. Siapa yang berhasil pesantren belajar benar, entar engkong bagi ini. Nah, gituin. Entar engkong bagi ini. Begitu. Kalau orang-orang Jawa, makanya pesantren itu dia abad, dan udah lamanya udah pakai main abad dia mah. Itu dia mendidik anaknya. Ya, banyak yang menilai berhasil. Jadi mendidik anak itu pada jadi pak. Ada ya, anaknya bisa menghafal ya apa begitu, diajak umroh. Menghafal apa, diajak umroh. Itu cara ya, mendorongnya gitu. Bahkan ada tuh anaknya pak, kiai. Palanya nih ampe, palanya nih ampe mengok pak. Itu keras itu. Jadi apalnya kurang bisa apal, dijorogin itu sama babanya, langsung mentok meja itu pak. Ininya kena ampe mengok ininya, masya Allah. Tegas memang. Itu orang Jawa yang punya pesantren itu, kiai-kiainya. Makanya alhamdulillah mereka pesantrennya itu ya banyak yang terus gitu. Tegas dan ya bagus-bagus memang. Ya. Syukur-syukur semuanya jadi gitu anaknya. Kita sama-sama doa mudah-mudahan anak cucu kita pada jadi semua, amin. Insyaallah. Ya. Di antara saya, kenapa saya gratisin pesantren pak? Saya kepengen murid saya semuanya pada jadi itu aja. Kalau masalah duit, ntar dari yang lain saya dapat insyaallah. Saya begitu. Di antaranya itu, kenapa saya gratisin di antaranya? Bahkan saya tulis gratis.
Tapi ada yang ngomong tuh oh, masuk kok bayar, ya itu mah buat pribadi saya nggak mampu bayarin. Beli apa? Lemari, kasur, ya kitab, ya apa lagi itu? Saya nggak tahu tuh. Saya jadi nggak tahu itu ya, kepentingan mereka. Iya, macam-macam lah tuh semua. Saya nggak kuat tuh bayarin tuh. Iya. Pernah itu baru-baru dulu Pak, saya bayarin. Masya Allah, kita keluar duit 20 juta, 40 juta. Duit dari mana kita? Nggak kuat. Akhirnya saya berikan kebijakan begitu. Jadi mereka masuk itu kalau untuk kepentingan pribadi beri sendiri. Pokoknya kalau namanya belajar gratis semuanya, nggak ada per hari, per bulan nggak ada. Kalau ada per bulan tuh apa? Tuh buat makan, itu buat dia, mereka juga itu 200 ribu, dia aja patungan, kita mah nggak ikut campur. Cuman saya sarankan supaya patungan aja, kalau nggak begitu nanti mereka kasihan juga tuh Pak. Kalau umpama makannya kagak diatur, waduh orang tuanya kelabakan. Kenapa? Bisa ngelembung tuh biaya. Itu kita pikirin juga tuh, betul kan? Ya mana bagusan mereka bikin rembukan itu apa namanya patungan, ama mereka jajak beli di luar. Nah, lebih luar lebih boros, ya duitnya lebih banyak, belah beda pokoknya. Betul. Kayak anak saya di langitan Pak, masya Allah. Per bulannya memurah, tapi jajannya yang banyak banget. Allahu Akbar. Di sana kan memang ada per bulannya, tapi murah. Pokoknya Pak, kalau yang mimpin kiai murah Pak. Kalau yang mimpin bukan kiai mahal. Oh, pikirin omongan tuh. Karena iya, kalau kiai itu jiwanya itu orang ngaji kesianan kan. Itu Ustaz ya. Orang kiai itu kesianan. Rata-rata kesianan. Enggak tega kalau kiai itu Pak sama santri enggak tega. Udah enggak tega aja udah. Mintain duit udah enggak tega. Saya punya metode tuh Pak, cara cepat baca kitab kuning. Mau dibayar saya Pak, sebulan sekian. Ayo dah, bikin. Aduh, saya nggak bisa. Gimana ya? Kalau kagak bisa susah ya. Dibayar Pak? Enggak. Saya nggak mau. Nggak biasa dibayar. Udah biarin aja begitu aja. Nanti Allah aja yang bayarin. Masya Allah. Masalah duit ntar dari mana juga ada insya Allah. Allah. Kalau kita Pak, ngaji aja, ngaji itu dijamin sama Allah. Bagaimana yang ngajarin? Kata guru saya, kayak Mahfuz begitu. Bagaimana yang ngajarin? Udah pasti lebih banyak daripada yang ngaji. Ngaji aja itu dijamin sama Allah. Bagaimana kalau ngajarin? Dijamin Pak. Jadi yang ini ngaji-ngaji jangan takut masalah duit, dijamin sama Allah. Kan begitu, thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Itu yang menuntut ilmu, bagaimana yang ngajarin? Masya Allah. Jadi jangan takut. Jangan takut. Iya. Yeah. Ada kisah, Pak. Kisah ini beneran terjadi di Damaskus. Ada seorang, ini lama dikit ini. Ini kisah ini luar biasa. Ya, dia nguburin tukang kubur nih. Tukang kubur. Dia nguburin, dikuburin. Datang orang menguburin. Pas kuburin sama tukang kubur, ketika ditanggapin tuh yang nanggapin malaikat, Pak. Di bawah taman surga langsung dibawa. Ini yang nanggapin heran. Ini beneran kejadiannya belum lama ini di Damaskus.
langsung nih tukang penjaga kubur pingsan. Masya Allah, ini Pak kalau kita ngaji nih, bantuin orang ngaji, pingsan Pak. Ditanya temannya, kenapa kamu pingsan? Diceritain, ini tadi yang tanggap malaikat. Kata yang lain, mbual kamu. Bercanda aja. Cerita lagi. Ya udah kalau enggak percaya. Kemudian besoknya lagi ada datang lagi tuh orang tuh. Ibu-ibu, tadi ibu-ibu juga anaknya juga sama. Ini anaknya yang lain lagi anaknya, yang satu lagi. Datang. Mau ngapain, Bu? Saya mau nguburin anak saya. Oh, baik. Datang anaknya mau dikuburin. Pas mau dikuburin, mau dimasukin, datang lagi malaikat, ditanggapin malaikat. Kuburnya menjadi taman surga, kelihatan taman surga. Masya Allah. Beneran Pak, taman surga itu beneran. Saya bukan ini doang saya dapat berita. Saya dapat berita orangnya masih hidup sekarang Pak. Orangnya masih hidup sekarang. Bulu saya bangun ya. Orangnya masih hidup. Cerita kayak begini juga. Nah, kita terusin cerita ini. Lalu orang itu ya nguburin nih orang yang tukang kuburan nguburin anaknya, ketika dikuburin ditanggap sama malaikat, dibawanya taman surga, kuburannya di taman surga, dibawa. Pingsan lagi nih orang. Tukang nguburin ini pingsan. Satu orang nih pingsan. Kemudian ketika dia pingsan, siuman, ketika siuman ditanya lagi sama orang yang di situ, yang nguburin, kenapa engkau pingsan? Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Ini saya katanya, saya lihat malaikat nanggapin, yang nanggapin ini mayit. Masya Allah. Di bawahnya taman surga, pingsan saya. Oh, baru orang ini, orang-orang pada percaya. Tadinya enggak percaya yang pertama. Lalu ditanya, ibu, perempuan, ibu, anak ibu kerjaannya apaan? Bisa ditanggapin sama malaikat, kuburnya menjadi taman-taman surga. Apa katanya? Anakku yang pertama, dia pesantren. Kalau bahasa kita mah gitu ya. Ngaji, dia pesantren. Lagi nyantren meninggal. Masya Allah. Orang tuanya ridho. Anaknya meninggal, pesantren ridho. Ini anaknya meninggal di pesantren, pesantrennya dikeselin ya. Jangan begitu. Siapa juga gak mau meninggal, siapa yang mau meninggal. Ini orangnya ridho. Nah ini yang satu lagi gimana? Dia kerja usaha, duitnya buat bantuin saudaranya yang lagi nyantren. Masya Allah. Dua-duanya masuk surga. Ini beneran Pak, enggak bohongan ini. Cerita ini belum lama. Dan kolerasinya, saya juga pernah ketemu orang yang seperti ini. Masih hidup sekarang orangnya. Yang sama seperti ini juga. Kuburannya menjadi taman-taman surga. Dia cerita sama saya. Masya Allah. Ini namanya Pak, namanya alam malakut. Alam ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam jabarut. Dia dibuka sama Allah alam malakut. Emang ada yang begini? Ada keterangannya di dalam kitab Syarah Hikam. Ya, itu ada keterangannya. Kalau kita mau pakai kitab gitu ya. Kalau saya langsung kitab juga, dan saya langsung juga ketemu sama orangnya. Jadi kalau alam malakut Pak, itu jadi dilihat dari segi isi alam, ada alam muluk. Alam muluk isinya itu manusia, binatang, pepohonan, yang tampak oleh panca indera kita yang lima ini ya. Nah dan nanti di atasnya lagi namanya alam malakut, itu isinya itu malaikat, setan, jin, tampak gitu. Atasnya lagi alam jabarut. Wah, ini alam lebih tinggi lagi. Iya. Begitu.
jadi kelamaan nih ya. Ya. Wa qurbatun, dan itu adalah berdekat diri, maksudnya ibadah ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala, azimatun, itu mendekatan, berdekat diri kepada Allah yang agung, yang besar, azimatun. Berdekat diri itu maksudnya ibadah. Jadi kita ngajak orang kepada iman, kepada taat, itu ibadah. Ngajar itu ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, kanalah uminal ajri misl ujuri man tabi'ahu min ghairi ayan kusa min ujurihim syai'un, ada baginya daripada pahalanya seperti balasan-balasan orang yang mengikuti dia, seperti pahala-pahala orang yang mengikuti dia, dari tanpa kurang daripada ganjaran mereka itu sedikit pun. Jadi kalau kita tuh ngajak orang ya, kita ngajak orang kepada satu petunjuk, pahalanya seperti pahala orang yang ngikutin dia ya, tanpa kurang sedikit pun. Jadi orang ngikutin kita, dia beramal, itu pahala kita tuh enggak kurang sedikit pun, dia amal, kita dapat dari dia. Apa namanya tuh, MLM ya. Iya. Ya gitu. Jadi dia beramal gara-gara kita dapat, Pak. Dia beramal gara-gara kita dapat. Kayak bapak nih ngaji umpama nih. Bapak ajakin teman bapak, tetangga bapak ngaji. Dia ngaji umpama, duduk dia ngaji, itu bapak dapat dari dia tuh. Setiap dia ngaji bapak dapat. Ini malam Sabtu dia ngaji lagi, alhamdulillah. Besok malam satu dia ngaji lagi, alhamdulillah. Kita cari lagi teman, dapat lagi, alhamdulillah. Ini dia dalilnya. Udah disuruh masih ogah juga, ya ini emang harus begitu emang. Masa yang mau dapat surga gampang? Ya dapat surga ya berat Pak, usaha dulu kan gitu. Pak Haji ngaji ya Pak Haji, aduh ini cucu nih ya Allah. Bang Haji ngaji Bang Haji, iya nih ya Allah, ini repot banget hawanya dah. Nyusul aja nanti nyusul dah. Yusuf kagak datang-datang. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, kana alaih, niscaya ada atasnya, minal ismi, daripada dosa, mislu asami man tabi'ahu min ghairi ayan kusa min asami syai'un. Masya Allah. Niscaya ya, ada atasnya daripada dosa, seperti dosa-dosa orang yang mengikuti dia, dari tanpa kurang daripada dosa mereka sedikit pun. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Jangan sampai kita berbuat dosa atau kita mengajak dosa, apalagi kita ngajak orang berbuat dosa. Nauzubillah. Atau Pak, kita berbuat dosa tanpa orang kita ajak, orang ngikutin kita, dapat juga dosanya. Jangan sampai itu begitu. Jangan sampai, jangan sampai. Dosa jauhin, dosa jauhin. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, adalu alal khair kafailihi. Orang yang menunjuki atas kebaikan seperti orang yang berbuatnya. Adalu alal khair kafailihi. Ya. Sampai sini aja deh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.